Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan berbagi cara memasang lampu downlight yang benar. Sebelum menyimak video ini, dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komennya. Supaya tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Terima kasih. Yuk simak videonya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menandai bagian plafon yang akan dilubangi. Saat melubangi plafon, kamu harus hati-hati agar tidak merusak plafon. Supaya lubangnya pas, gunakan corong reflektor sebagai patokan ukuran untuk melubangi plafon. Setelah menandai area plafon yang akan dilubangi, ambillah gergaji kecil atau gergaji besi untuk melubangi plafon tersebut. Gesekkanlah gergaji tersebut mengikuti tanda yang telah kita buat tadi hingga lubang plafon terbuka. Selanjutnya kita harus memasang kabel pada konektor lampu downlight. Setelah memasukkan kabel ke dalam konektor, kencangkanlah pemasangan tersebut. Setelah kencang, kita bungkus menggunakan isolasi. Setelah kabel terpasang, masukkan kap lampu ke dalam lubang secara hati-hati dan perlahan-lahan. Ketika mendorong kapnya, kawan akan menjepit plafon agar tidak mudah lepas. Tahap terakhir adalah memasang lampu downlight pada kapnya. Untuk memasang pun sangat mudah. Kita tinggal mendorong corong lampu masuk ke dalam kapnya. Inilah cara pasang lampu downlight di plafon yang benar. Terima kasih sudah support channel ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komennya. Supaya channel kami lebih berkembang.